Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang Open Sharing Channel akan online match menggunakan trio BBC ya, teman-teman semua. Kita masukkan si Bale terlebih dahulu, teman-teman semua. Nah, sekarang sudah menjadi BBC, teman-teman semua. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara Open Sharing Channel dan juga Manga. Manga? Punten. Manga? Oke, teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel menggunakan model tim Real Madrid, teman-teman semua, dan juga tentunya long ball terus, teman-teman semua. Gila. 3 minggu ini, teman-teman semua, Open Sharing Channel banyak banget mendapatkan lawan long ball, teman-teman semua, karena memang Mbappe-nya dalam kondisi A, teman-teman semua. Apakah kamu juga mendapatkan banyak lawan long ball, teman-teman semua, atau memang Konami sengaja ngeprank Open Sharing Channel, teman-teman semua? Ya, long ball boleh-boleh aja, teman-teman semua, tapi ya jangan tiap nyerang long ball terus, anjay. Gila, pakai dong otaknya. Long ball juga pakai otak, anjay. Cuma kalau long ball terus kan berarti otaknya cuma segitu. Long ball terus. Oke, teman-teman semua, dan tentunya di sini Open Sharing Channel ingin membangkitkan trio legenda dari Real Madrid, teman-teman semua, masa kejayaan Real Madrid, yaitu trio BBC, teman-teman semua, yaitu Benzema, Bale, dan juga Cristiano Ronaldo, teman-teman semua. Dan tentunya di sini, teman-teman semua, Open Sharing Channel menggunakan pemainnya full Real Madrid kembali, teman-teman semua, cuma kecuali David Beckham-nya, teman-teman semua. Untuk David Beckham-nya itu masih versi MU, karena sama-sama aja sih gaya permainannya, juga box to box, teman-teman semua. Oke, langsung saja kita pepet, teman-teman semua. Ya, terjadi kesalahan, langsung saja ditutup gerakannya oleh Benzema dan Cristiano Ronaldo. Iya, berhasil diintersepsi oleh Benzema di sana. Bale lari sendirian. Apa yang terjadi? Langsung dipasang kepada Wajji. Masuk. Manis manja mempesona, primadona Wajji. Umpan manis manja mempesona dari Bale, langsung finishing manis manja mempesona oleh Benzema. Wajji, luar biasa kerja sama Ronaldo dan Benzema yang mempressing kiper lawan, teman-teman semua, sehingga kipernya menjadi kerius, teman-teman semua. Dan akhirnya kesalahan tersebut berhasil dimanfaatkan oleh Bale, teman-teman semua, untuk mendapatkan bola, dan langsung saja diberikan asis manis manja pesona oleh Bale kepada Benzema, teman-teman semua. Oke, dan sedikit lagi kita akan bermain sedikit kalem, teman-teman semua. Langsung saja kita long ball, teman-teman semua, karena memang Real Madrid ini memang strateginya enaknya long ball, teman-teman semua, karena memang Benzema offensive awareness-nya itu bagus banget, teman-teman semua. Dan juga sekarang saya di sayap kanannya itu ada Bale yang benar-benar kenceng banget larinya, teman-teman semua. Jadi kita harus memanfaatkan keunggulan pemain kita. Tapi ya sesekali aja lah, teman-teman semua, main long ball liahnya, teman-teman semua, hanya untuk berikan efek kejut kepada lawan kita aja, teman-teman semua. Karena tentunya kalau misalkan kita long ball terus, itu biasanya kita akan mudah terbaca oleh lawan, teman-teman semua. Dan permainannya itu cenderung monoton kalau Anda selalu long ball, teman-teman semua. Sehingga penyerangan Anda biasanya akan lebih tumpul, karena memang bukan karena skill long ball Anda yang lemah, teman-teman semua, tapi memang karena strateginya udah dibaca, teman-teman semua. Karena kalau sama juga kayak misalkan kalau kamu tiki-taka terus, passing-passing terus, teman-teman semua. Kalaupun kamu passing-passing terus, teman-teman semua, tidak menggunakan variasi long ball, teman-teman semua, yaitu akan sangat mudah banget bagi lawan kamu untuk menginterseksi ataupun menghadang permainan kamu, sehingga permainan kamu itu tidak akan terlalu berkembang. Jadi at least long ball itu strategi, tiki-taka itu strategi, gegenpressing itu strategi, semuanya strategi, teman-teman semua. Dan tergantung pinternya kamu meracik ketiga strategi itu, meramunya menjadi formasi yang sangat luar biasa, dan juga metode penyerangan yang manis manja pesona, yang mampu membuat lawan kamu keteteran. Oke, di sana ada Bale manis manja lari sendirian. Apa yang terjadi di sana? Ada Wajji masuk, Michael, luar biasa, manis manja mempesona, primadona masuk, Michael, luar biasa sekali, teman-teman semua. Enak banget, teman-teman semua, Bale melakukan tugasnya yang sangat luar biasa, teman-teman semua, sebagai sayap kanan, teman-teman semua. Memang ciri khasnya si Bale itu adalah umpan manis manja dari sayap kanannya, teman-teman semua, dan selalu pasti di sana ada Benzema, ataupun kalau misalkan Benzemanya lagi nggak on position, pasti Ronaldo itu selalu berada untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh si Benzema, teman-teman semua. Gila, trio BBC, teman-teman semua, manis manja mempesona, prima donna, teman-teman semua. Dan lanjut saja, nampaknya di sini kita juga mampu untuk langsung saja kita long ball. Di sana ada Wajji, Benzema, boom, ya ampun, gila, hampir saja, teman-teman semua, Benzema mencetak
hat-trick teman-teman semua. Namun tendangannya masih sedikit melenceng teman-teman semua. Oh, pelanggaran dulu teman-teman semua. Tapi kalau tadi masuk sih sebenarnya langsung gol, cuma karena memang gak masuk aja jadi kehitung pelanggaran seperti itu. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana tonton di first kembali. Di sana ada Casemiro diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Saja kita set astagfirullahaladzim kepencet. Gini nih teman-teman semua, kalau mendapatkan momen yang mengagetkan teman-teman semua, jadi kepencet teman-teman semua, rusuh sih teman-teman semua, terutamanya karena di sini lihat ball positionnya teman-teman semua, 35 berbanding 65% teman-teman semua. Enggak dikasih bola si Manga ini teman-teman semua. Manga buntut Manga. Oke, lanjut saja teman-teman semua, kita berikan kepada Cristiano Ronaldo. Oke, langsung saja di sana diberikan kepada Toni Kroos. Lanjut saja David Beckham, apakah bisa langsung dia menutup bola? Oke, masih bisa diintersepsi kembali. Oke, di sana adalah Messi. Oke, langsung saja ditutup oleh Casemiro. Wuhui, oke. Wah, dia masukin Neymar teman-teman semua. Siapa yang diganti ya? Oke, lanjut saja teman-teman semua, kita agak sedikit bermain, mengatur tempo kembali teman-teman semua, diberikan kepada Nacho. Langsung saja kepada Toni Kroos, di sana ada Roberto R. Carlos. Di sana ada Cristiano Ronaldo, diberikan kepada Toni Kroos. Lanjut, astagfirullahaladzim, umpan terobosnya. Anda long ball juga teman-teman semua, tapi dia kayaknya salah sih menggunakan long ball ketika depannya Messi teman-teman semua, karena si Messi kan gaya permainannya itu adalah playmaker kreatif teman-teman semua. Coba aja kamu long ball pasti gagal teman-teman semua, karena memang Messi karakteristiknya pasti akan mundur ke belakang teman-teman semua, mencari bola, mencari ruang kosong untuk mendapatkan bola teman-teman semua. Tidak seperti penyerang-penyerang murni bertipikal pemburu gol teman-teman semua. Biasanya kalau pemburu gol, bola udah dipegang sama gelandang orkestrator teman-teman semua, dia enggak mundur ke belakang untuk meminta bola teman-teman semua, tapi dia langsung maju ke depan untuk meminta bola jauh ke depan. Woi, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin teman-teman semua, diselamatkan oleh Mister Gawang teman-teman semua, sehingga kedudukan masih tetap 2-0 untuk Open Sharing Channel teman-teman semua ya. Oke, lanjut saja diberikan kepada David Beckham kembali. Di sana ada Toni Kroos, orkestrator kita, diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Di sana ada Wahji Benzema, diberikan kepada astagfirullahaladzim Toni Kroosnya, ya Allah. Oke, di sana ada Cristiano Ronaldo, diberikan kepada David Beckham kembali. Di sana ada berhasil diintersepsi teman-teman semua. Long ball lagi dong, ya Allah. Nah ini nih teman-teman semua, kalau misalkan kamu tidak mengetahui gaya permainan setiap pemain teman-teman semua, ya percuma kamu long ball juga, karena tipikal penyerangnya bukan pemburu gol teman-teman semua. Jadi gak cocok banget metode penyerangan long ball ketika kamu CF-nya menggunakan Messi. Oke, dan di sana Benzema berhasil merebut bola, diberikan kepada Bale. Oke, di sana Cristiano Ronaldo, apa yang terjadi? Gol! Ya ampun, Masya Allah, luar biasa. Umpan 1-2, trio dari BBC teman-teman semua, diawali dari Benzema, diberikan kepada Bale, finishing manis manja mempesona dari Cristiano Ronaldo teman-teman semua. Luar biasa sekali chemistry di BBC ini teman-teman semua, enggak di permainan asli, enggak di eFootball Fest Mobile tahun 2021, tetap saja chemistry legend BBC ini masih bisa kita gunakan teman-teman semua. Lihat seperti apa yang saya katakan tadi teman-teman semua, ketika Benzema tidak on position, Ronaldo pasti akan berada di depan untuk mengisi lubang yang ditinggalkan oleh Benzema teman-teman semua. Terbukti tadi teman-teman semua, di gol ketiga teman-teman semua, Benzema memberikan assist kepada Bale, kemudian langsung saja diberikan kepada Ronaldo karena Benzemanya sudah di belakang teman-teman semua, dan Ronaldo tinggal langsung menyeploskan dengan tendangan geledek manis manja mempesona yang tidak mampu dihalau oleh kiper lawan kita teman-teman semua. Berbeda dengan gol ke satu dan juga gol kedua tadi teman-teman semua, di mana Benzema on position teman-teman semua, sehingga Bale sangat mudah untuk memberikan passing manis manja mempesona kepada Benzema. Manis manja mempesona, Bale 3 assist dan juga Benzema 2 gol, dan yang terakhir di sini ada Cristiano Ronaldo dengan 1 gol menggunakan tendangan geledek manis manja mempesona, prima donna. Oke, lanjut saja teman-teman semua, nampaknya si Manga ini mulai keteteran teman-teman semua, mulai bermain agak rosoh teman-teman semua. Di samping dia enggak sabaran karena menggunakan long ball, pemainnya juga enggak cocok untuk long ball sih teman-teman semua. Jadi enggak klop antara metode permainan dengan gaya permainan pemain yang dia gunakan seperti itu. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa saya bagikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.